Ayo. Sudah Ibu. Yang ini dari Diskominfotek. Ada teman-teman dari Top FM. Ada Disperindaker Kabupaten Brebes. Ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Us. Dinas Perikanan. Terus ada Dinas Pekerjaan Umum. Terus tadi Dinas Kesehatan. Juga dari Disdukcapil. Kita awal di sini dulu. Toko bangunan ya. Betul sekali. Kita kasih voucher belanja di Depo Anyar Toko Bangunan. Jadi langsung ke sini aja, jangan malu-malu. Nanti bisa mencoba panahan kayak bapaknya nih, kayak bapak Mas Rosi ya. Ini nih ketagihan ini, enggak mau berhenti nih. Coba lagi. Coba sampai lagi. Coba lagi. Kesempatannya cuma yang dinilai satu kali saja ya. Tadi yeah. Bapak ini dapat 10.000. 10.000. Just yeah. Hey, tapi sayang sekali. Satu lagi. Hey. Yeah, mau coba game? Coba panahan game. Lumayan dapat voucher. Oh, mau daftar, mau nggak, Mbak? Sini, Mbak. Sini, Mbak. Awas, pamukologinya. Sini, Mbak, masuk. Nih. Ayo. Mau daftar dulu nih, Mas Rafiq. Ada yang mau daftar. Mas Rafiq, tolong ini dibantu. Ini untuk pendaftarannya Mas Rafiq, ya. Ini pamukologi. Oh, udah ngisi, tapi sholat dulu. Oke, ya, sini. Mas, mau daftar, Mas. Satu kali itu, bapaknya, siapa tahu Mas Rafiq. Kan boleh panahan lagi. Iya bener ya. Iya panahan. Dari Depo Anyar. Yang mau cobain bisa ke stay-nya Depo Anyar barengan sama Bumi Ayu Beauty of Java. Gratis loh. Stand apa, Pak? Stand wisata. Stand Dinas Pariwisata ya. Brebes ya. Brebes. Isinya apa aja kalau boleh tahu? Ya, isinya wisata ya, udah ada ranakannya, Brebes, air panas. Itu ada syaratnya rematis atau sudah sembuh gitu. Ya, kasih orang ada. Di sini kayak ada foto-foto, itu foto-foto apa ya kalau? Ya foto apa itu, wisata apa? Itu kan ada kata-katanya itu. Di sini selain tentang pariwisata, di sini ada informasi apa aja kalau boleh tahu? Ya banyak itu, informasinya ada istilah apa, keluhan apa, itu kan ada itu. Kan. Ini aku tadi lihat lukisan, kayaknya unik banget. Ini lukisan foto Ibu Bupati ya? Iya, Bupati. Bupati. Ini kalau boleh tahu ini dibuat di mana ya, Pak? Ya? Kurang tahu saya. Oh, kurang tahu. Terima kasih ya, Pak. Ya. Jadi, Pak. Yang mau ke Dinas Pariwisata stay-nya, kalian bakal dapetin 7 hari, 10 hari harusnya kan ya, dapetin buku-buku tentang pariwisata nih. Apa aja yang ada di sini, apa aja yang ada di Kabupaten Brebes, sorry. Ini kalian bisa dapetin informasinya di Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes. Lokasinya ada di sebelah kiri Dinas Perikanan Kabupaten Brebes atau di sebelah Dinas Perdagangan Kabupaten Brebes. Coba keliling-keliling dulu. Ramai banget. Oke, makasih ya yang udah nonton YouTube-nya Explore Dunia. Yuk nantikan video-video keseruan
di Gebiar Bumi Ayu Fair 2019 selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye-bye.